Ribuan pekerja pabrik garmen mengadu ke kantor Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat. Para buruh mengadukan nasibnya, upah kerja yang belum dibayar. Ribuan buruh pabrik garmen PT TBG Tasikmalaya, Jawa Barat menggeruduk kantor Bupati Tasikmalaya di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Buruh mengadu ke Bupati karena perusahaan belum membayar upah ribuan karyawannya. Buruh seharusnya tanggal 10 Oktober sudah menerima upah kerja bulan September. Hingga hari ini tak kunjung dibayar. Pihak perusahaan berdalih telatnya upah akibat konflik internal. Buruh berharap dengan mengadu ke Bupati Tasikmalaya, upah buruh bisa diselesaikan. Dengan adanya masalah ini, hadirnya hari ini kami di sini, Bupati, Ketua DPRD, pihak-pihak kepolisian bisa menjadi mediasi dan fasilitator lah memanggil para pihak ini untuk segera menyelesaikan hak-hak krusial termasuk upahnya sangat krusial. Saat ini ada 1.500 karyawan yang belum menerima upah bulan September. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan.